Anya Dwinov, omongan orang enggak akan mempengaruhi gaya hidup dan tujuanku. Pembawa acara dan penyiar, Anya Dwinov masih belum mau melepas masa lajangnya di usia yang hampir menyentuh 41 tahun. Anya mengatakan dia telah memiliki kekasih dan mereka sudah berpacaran selama 10 tahun. Anya mengaku tak ingin memikirkan omongan negatif orang tentang dirinya. Jangan dimasukin ke hati aja, nggak usah didengar juga nggak apa-apa, kata Anya saat ditemui dalam acara Talasa di daerah Gunawarman, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Karena balik lagi, omongan orang enggak akan mempengaruhi gaya hidup dan tujuan hidup aku, tambah Anya. Sebelumnya Anya mengaku sudah memiliki kekasih dan berpacaran hingga 10 tahun. Saat ini Anya menikmati status pacarannya dengan sang kekasih. Target menikah udah pada lewat, menikmati aja kemana arah mau mengajak. Yang penting ada jalurnya, tidak kepikiran siapapun, dan lain-lain, ucap Anya. Bagi Anya menjalani hubungan selama 10 tahun tidak terasa. Sebab, ia dan pasangannya saling memahami. Kalau bahagia waktu enggak terasa. Orang yang ngitungin itu mempertanyakan endingnya mau kemana. Karena aku enggak mikirin endingnya kemana, udah 10 tahun, tutur Anya. Kendati begitu Anya masih merahasiakan identitas kekasihnya.